Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ini sampai sini aja sampai yang 12.30 supaya bapak-bapak bisa punya waktu tadarus, istirahat. Nanti ada waktu itu istirahat. Tuh ada bapak siapa? Saya yang pakai pesing dan seperti biasa kita akan banyak kuis, semoga bisa ya kalian bisa jawab kuis dengan tepat, angkat tangan kalau jawab aja tepat. Jawabannya kuis pertama di dalam bulan Ramadan ini ayat paling terkenal baiklah yang ceramah pasti ayat tersebut yang bisa menyelesaikan ayatnya bocah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba kutiba man tangan dong bocah 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 ustaz masih di pakai ustaz ya ayuhal ladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan kita doang yang diwajibin puasa sama Allah, bukan kita doang. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kaum-kaum sebelum kita juga boleh diwajibin sama Allah. Cuma kita umatnya Nabi Muhammad syariatnya itu enggak makan, enggak minum, enggak hubungan suami istri mulai dari subuh sampai umat yang lain punya syariatnya sendiri, tapi kita syariatnya itu la'allakum supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini hebatnya bulan puasa, bukan kita doang yang mewajibin, kaum-kaum sebelumnya juga yang mewajibin. Supaya apa? Supaya kita bertakwa kepada Allah. Jadi ini bulan Ramadan ini bulan gelo, bulan ajaib. Gak ada bulan gelo ini setahun gak ada kecuali bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang Rasulullah SAW mengatakan di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Ngapain begini? Pintu neraka ditutup rapet-rapet dan setan-setan di setan-setan di pintu. Ini kalau kita main bola tendangan penalti, kipernya udah gak ada di gawang. Kalau nggak bisa keluar jadi main bola, kita buat maksiat itu ada dua faktor, faktor eksternal dari luar diri kita dan faktor internal dalam diri kita. Apa faktor eksternal? Iblis. Iblis yang berada di kita kesehatan dulu ya. Apa faktor internal dalam diri kita? Nafsu. Bulan puasa, faktor eksternalnya udah hilang. Nah, sorga udah dibuka lebar-lebar. Wangi-wanginya udah cium ya. Sejuk-sejuknya sorga udah cium, bener. Ya hati itu sejuk aja bawahnya kalau bulan Ramadan. Ngomong tuh yang baik-baik aja tuh, wangi. Setan udah dibilang tuh, gak ada godaan kita lagi. Kalau masih ada maksiat, itu urusan nafsu kita. Itu sebabnya bulan Ramadan kita disuruh puasa. Karena udah kagak bisa nyalain setan lagi kalau bisa. Bulan Ramadan nyalain setan, setannya ditunggu, bener gak? Lah ente berarti bener. Ini adalah sebuah bulan yang dahsyat. Gimana pintu surga itu gak lebar-lebar, pintu neraka, pintu terapet-apet, setan-setan dibentuk. Nabi Adam dulu waktu tinggal di surga, itu apa juga ada di surga, ada. Mau makan enak, tidak tuh makanan enak. Mau baju bagus, tidak tuh baju bagus. Mau apa, tidak. Enak banget deh itu di surga, surga. Larangan kagak ada, kecuali satu, nggak boleh deketin pohon, nggak itu tuh deh.
Enggak ada larangan lagi. Hidup enak, nikmat, larangan cuma satu, enggak boleh datangin pohon. Didatangin enggak tuh pohon sama Nabi Adam? Datangin. Yang hidupnya udah enak banget, larangannya cuma satu, kagak boleh datangin tuh pohon. Didatangin juga. Kita ya Allah, hidup masih pada susah begitu kan? ATM lagi. Wah, baru juga hari ini belum puasa. Kita itu masih susah. Larangan banyak kali, bener gak? Gak boleh nyuri, tapi ada gak? Larangan gak boleh nyuri. Mau nyuri apa lagi sobat? Gak boleh zina. Dalam keadaan gak ada larangan gak boleh zina. Dia mau zina sama siapa? Nabi Adam di dalam hidupnya udah enak banget, larangan cuma satu. Kita hidup masih susah, larangan banyak. Makanya siapa-siapa yang bisa melewati di bulan Ramadan, para ulama mengatakan siapa-siapa yang bisa melewati di bulan Ramadan, insya Allah semua dosa-dosanya gugur. Para ulama memutuskan tidak ada sebuah bulan yang awwalul rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu minan wa akhiruhu itu minan nar itu minan nar Jadi lupa di itu. Pantesan ke tahun sih tak pernah lupa. Pantesan di sini. Nah, ini ada sebuah bulan yang 10 hari pertamanya rahmat. Rahmatnya Allah diguyur 10 hari pertama. Rahmat Allah itu kayak hujan, Pak. Ente puasa enggak puasa dapat rahmat. Ente beriman apa ente kafir dapat rahmat. Betul kan? Ente banyak dosa, ente banyak amalat, dapat rahmat. Rahmat Allah itu kayak hujan, semua dapat. Tak sedih lah. Bayangin kalau hujan itu cuma jatuh kepada orang yang nggak buat dosa luar, mereka hidup tidak. Bayangin ente jangan berdua bini, betul kan? Tahu tu hujan, ente kena, bini gak kena. Bini kena, ayah kena, ngapain gitu ya. Kita jalan sama anak-anak. Kita kena hujan sendiri, anak-anak kata yang tak hujan. Anak-anak nanya tau, ayah buat dosa apa dulu. Ini rahmat Allah ini kayak hujan. Semua orang kena, semua orang dapat. Wa awsaduhu maghfirah. Dan 10 hari keduanya itu maghfirah, ampunan dari Allah. Kita banyak dosa, Dalam sebuah hadis disebutkan Kulu bani Adam khotok wa khairah khotoina at-tawabuna. Yang mana? Khotoina. Baca. Pasti ustaz. Semua anak cucadang itu pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat tobat. Yang udah tinggal di surga aja, larangan cuma satu, masih melanggar, men. Itulah hidup susah. Larangan banyak, gak pernah buat dosa, bohong aja lah, bener gak? Dan yang lainnya bohong, bener gak? Salah. Wa awsaduhum maghfirah wa akhiruhum idhum minan. Dan 10 hari terakhirnya idhum minan, dilepaskan kita dari segala siksa. Ini bulan yang hello man, bulan yang tidak ente lakukan yang sunnah, amalannya pahala dicatat sebagai wajib, lakuin yang wajib pahala dicatat 70 kali lipat. Gak ada bulan yang model kayak begini. Makanya kalau kita berhenti setengah jam berhenti ya, ada yang 12 sampai 10, ada 12 sampai 10 berhenti. Karena tidak bersyukur anda. Karena yang bersyukur anda istirahat gitu. Tapi yang bersyukur anda, dulu waktu saya kerja di bank,
anak buah tiap kali break sholat subuh itu malah lebih lama daripada dengan puasa. Jam 2 baru balik lagi. Saya tanya, kok lama banget? Enggak puasa aja yang pakai makan siang, yang satu udah balik. Ini kok enggak pakai makan siang, lama banget. Kan ada kajian zuhur, Pak, di bawah. Sampai kapan kajian zuhur? Yang satu udah. Kok baru balik jam 2? Tapi bisa berzikir. Terus saya curiga, hari kedua saya suruh udah office boy, kalau lu lihat di bawah dah, beneran gak ada zikir. Minta mau ke bawah, ternyata bukan zikir, dia tidur. Terus kami, katanya ini saksi dua orang nih, katanya ente gak ada zikir, ente tidur. Apa jawaban anak buat saya? Pak, Rasulullah SAW bersabda. Siapa-siapa yang berzikir, kemudian tertidur dalam zikirnya, maka tidurnya sama dengan zikir. Hadisnya benar, tertidur pakai di rumah, ya, jangan di kantor. Hadis pakai di rumah dah, selalu yang sedikit kita tidur benar ya. Tiga atau kalau hadis ini bulan ajaib. Ini ada sebuah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang istimewa disebut malam. Keren, udah itu yang pojok masih bisa juga jawab. Tapi ini mah, Oh ini satu dah kayaknya nggak bisa. Ini ada sebuah bulan yang di dalam itu ada satu malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Khairun min alfi shahr. Sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ingat enggak cerita yang dari Nabi Adam? Waktu Nabi Adam mau diciptakan oleh Allah, dulu-dulu jangan dulu kata. Ada yang protes. Siapa yang protes? Malaikat protes. Wahai Allah, kenapa engkau mau menciptakan Adam? Ngapain mintain makhluk yang namanya manusia? Ngapain? Kata malaikat. Resek, yang manusia resek. Udah dikasih banyak nikmat, kagak syukur, bener gak? Dikasih obat dikit, ya Allah. Ngomel-ngomel, kagak sabar, bener gak? Buat kerusakan di muka bumi, pertumbuhan darah, kata malaikat. Tapi Allah kan maha tahu. Malaikat yang dulu nanya, ini malaikat yang sama, yang tak dulu zaman dulu anak ada, yang dulu nanya. Tiap tahun, setahun sekali dikasih cuti sama Allah untuk menyokin dia. Tahu. Malaikat ada tugas masing-masing men. Ada yang tugas bagian ngaturin angin, ada yang bagian ngaturin ikan, ngatur semua ada. Ada bagian kasih rezeki, ada yang bagian bawa wahyu. Siapa namanya? Jibril. Itu semua kata Allah di malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Allah bilang dia udah. Ini malam ente semua ramai-ramai dah turun ke langit dunia. Lihat makhluk yang kalian pertanyakan dulu waktu mau diciptakan. Lihat. Bagi kalian apa itu semua? Wa ruhu fiha termasuk Jibril. Jibril udah pensiun men, kemudian gak bawa ini lagi, udah kan gak bawa wahyu lagi, artinya udah berhenti. Jadi Jibril paling senang ini udah. Pokoknya setahun sekali ya, ayah reuni lah, dia jawab udah datang nengok di dunia hari itu. Datang tuh orang-orang itu, kenapa yang dia datang orang-orang? Allah ingin mempertontonkan kepada para malaikat. Nanya kayak ini masuk yang dua puluh juta, tengok yang berapa itu malaikat turun ke dunia berdesak-desakan. Itu sebabnya disebut malam Lailatul Qadar, malam berhimpitan, malam berdesak-desakan. Itu malaikat yang datang ke dunia itu lebih banyak dari butiran pasir di dunia. Malaikat gak kecil kayak butiran, malaikat gak kayak kita yang melihat terkejut nih pakai sayap baik bener desak-desakan. Apa ini ente apa sebenarnya memang desak-desakan apa? Misalnya ente nonton bola, nonton bola desek-desekan, biarkan desek-desekan juga ente tetap mau masuk, bener. Sama malaikat itu juga, biarkan desek-desekan dia pengen ngeliat kita lagi pada ngapain. Atau kayak apa sih? KRR,
pernah kaya kan? Zaman saya dulu tuh kalau nggak pernah mulai kaya kan, ngarep tangan aja kita bingung gimana sih? Desa-desa. Itu mulai desa-desa kan yang mungkin kita. Iya. Nah, berarti ada yang salah apa? Kita mereka desekan keyakinan kita. Kalau kita di mana itu banyak amalan, kita jadi orang terkenal men di kalangan para malaikat. Terkenal. Siapa lagi? Busuk banget. Ente ada yang masih belum pernah umur belum? Masih ada. Semuanya lagi. Ente umroh belum, haji belum. Terus Arab kan gak bisa, bener kan? Cucu Rasul juga bukan, bener kan? Ini yang dipertontonkan oleh Allah. Ketemu Rasul juga kita gak pernah. Jaraknya berabad-abad. Terus Arab kan arti, ke Mekah belum pernah. Tapi gimana mulai datang dan kita semua nangis. Doa tidak sama Allah. Ini yang dipertontonkan oleh Allah kepada para malaikatnya. Ini. Yang dulu pertanyakan, lu dia tuh baby. Dahsyat. Inilah makhluk akhir zaman. Gak berdamping Rasul. Bahasa Arab juga gak habis. Baca Quran ya, Tim. Boro-boro, hatman satu, juz, satu, Quran. Tapi kita yang musuhnya doa sama Allah dari mana-mana itu kata. Kita tak kenal. Gimana ini pada ngomongnya lu, siapaan lu tuh keren lu. Pas kita naik turun dalam bumi, gue lagi musuh-musuhnya. Makanya pas malam melalui Lailatul Qadar, ente jangan buat maksiat. Ente jadi terkenal juga kayak malaikat. Kalau lagi apa, kenapa lagi malaikat mencabut nyawa? Ente bener ya, jadi ya satu tambahan ini ya. Cabut mati ya, bener ya. Ini dahsyat punya. Ini adalah suatu bulan. Dan di bulan ini kalau ente ngasih makan orang yang minta puasa, maka ente akan 1000 bulan. Kalau ente ngasih makan orang yang minta puasa, maka gocam-gocam. Ustaz dipakai peci juga. Sini banyak Ustaz. Bener-bener, tadi saya mau ambil untuk merah-merah. Ini adalah sebuah bulan yang kalau kita kasih makan orang buka puasa, pahala orang yang puasa itu kita dapetin main tanpa mengurangi pahala dia. Ini ganti-ganti ya. Yang punya duit, yang punya duit tiap sore, lu kirim ke nasi box ke masjid ya. Punya 30, punya duit untuk 30 box, kirim 30 box. Orang-orang baru puasa hari pertama, ente biar bareng, puasa baru sehari, tapi pahalanya udah 30 hari. Keren gak? Kata Al-Quran emang bisa bacaan masih kayak begitu kan? Udah lu cari aja orang dari hataman, pas mau buka puasa lu kasih makanan, bener ya? Hati ya. Kan ada orang yang suka song-song tuh. Aduh, saya ini baru ketemuan dua kali. Karena ada model kabri lagi, tikap lagi. Kata kan bareng-bareng tuh, kadang-kadang ada yang song-song gitu gak kan? Aduh, saya ini baru dua kali ketemuan. Insya Allah, 3 hari lagi, ketemuan 3 kali. Nah, ini mulai juga bilang, tenang, men. Jangan kecil hati, kan? Jangan kecil hati, kan? Tanya aja yang lain, lagi sibuk. Ya, teman berapa kali, Pak? Berarti kita buka puasa saya ini. Bilang aja sebenarnya. Saya sih, mulai juga kuat. Tapi insya Allah, Pak, kok? Gak teman dua kali. Tiga kali. Makanya kalau yang dikasih buka puasa ke orang yang soleh, ke orang yang alim, itu dahsyat, men. Biar yang semua terlalu kok, ya lo mulai dari luar, manggil mulai dua kali apa, bener gak? Jadi gak tau caranya, gitu. Kasih makanan dia main. Gak punya duit beli makanan nasi box, lo kasih aqua gelas deh, kasih deh. Dia udah makan es cendol ini, yang lagi apa-apa tadi. Ini dulu, sebenarnya, air putih dulu. Itu cerah, ya.
itu doang yang kurmakan Robi Gunner ya, Robi Gunner. Enggak ada bulan naik kayak begini, enggak ada. Hei bulan naik, manfaatkan baik-baik bulan ini, maaf insya Allah. Nanti kita setelah mendanai bulan Ramadan ini, insya Allah semua dosa-dosa kita dikuburkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Man soma Ramadhana iman wahtisaban mufiroh ada iklan iklan kusah tapi strategi strategi benar giliran ibu capa dia mati. Soma Ramadhana iman dan wahtisaban mufiroh ada berada. Siapa-siapa yang berpuasa imanan karena imannya wah kisaban dijaga benar-benar supaya jangan rusak pahala puasanya. Yang batalin puasa ini mati kan makan minum bukan suami istri benar nyuri batalin puasa ya batalin puasa ya nyuri kagak tapi artinya apa yang dipuasa kalau nyuri benar-benar ini wah kisaban bohong nipu batalin puasa ya kagak. Tapi apa artinya puasa kalau ada bohong, ada nipu, benar? Ini namanya wahtisaban. Benar-benar kita jaga supaya jangan rusak pahala puasa kita. Bukan sekedar jangan batal, kalau batal gampang banget, ngatalin, benar ya? Sekarang aja umur segini, lu sih yang nyaman-nyaman saya masih pengantin baru, mampu, ya punya komplit, men. Tapi pengantin baru, benar ya? Kan kita lagi pengen-pengen ya, benar ya? Kalau nyoba tau-tau gak kemusakan ya bener ya. Nah gimana itu sebagai pengantin baru, yang jadi pengantin baru? Nah gimana cara? Kalau yang dia langsung batalin gak boleh men, ini puasa wajib Ramadan bener gak? Yang dia sikit kalau acara ini kan bisa dia juga ajak dia jalan. Bangun, dia musakir. Cara dia, puasa. Puasa sikap. Tidak akan dikata oleh sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf dari hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi umatnya yang mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dan dibebaskan dari siksa api neraka akibat bulan Ramadhan ini. Mudah-mudahan Allah juga memilih kita menjadi umatnya yang bertemu dengan keutamaan malam Lailatul Qadar. Amin. Bila itu berakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.